Pagi harinya, Sachio mendatangi Sawamura buat menghancurkan Kidra bersama para pasukan Housen yang tersisa. Sedangkan Fujio juga bertujuan sama, namun bedanya dia hanya ingin membawa Arata kembali. Singkat cerita, kedua kubu sekolahan ini bertemu dan memutuskan untuk bersatu menghancurkan Kidra. Di sini Sachio menggunakan alma mater dari Sawamura Seiji yang udah berlumuran darah gitu cuy, menandakan solidaritas yang sangat tinggi sebagai Raja Housen masa sekarang. Terjadilah perang besar antara aliansi Housen Oya dengan Kidra. Di sini mereka sangat terpojok sebenarnya karena semua pasukan Kidra pakai senjata. Sampai akhirnya Todoroki start duluan balesin mereka pakai lempar batu, disusul dengan murid Housen dan juga Oya Kō yang ikutan pakai senjata OG di sekitarnya. Ada yang pakai batu, ada yang pakai pentungan, ada yang pakai besi pagar, ada juga yang pakai tangga gitu cuy, loba dah pokoknya. Secara tiba-tiba, Kanehira tiba dengan semua pasukannya lengkap dengan semua pentungan yang ada. Namun tiba-tiba Shinya dan Masaya datang tepat waktu. Tak lama dari itu pasukan truk kematian pun datang yang dipimpin oleh Raja Oya Kō yaitu Murayama. Di sisi lain, Fujio berusaha untuk mencari Arata yang sedang berusaha mencuri uang dari bos Kidra. Sedangkan Jinkawa sendiri sedang menghajar Minami. Dia adalah orang yang membuat kepala si Sawamura bocor dan mengambil HP-nya Yui, adiknya Sachio. Mungkin ada pop kill ya. Balik lagi ke Fujio yang duel sama Arata dan berusaha menyadarkan si Arata. Singkat cerita, Arata berhasil disadarkan oleh Fujio. Perang pun berakhir dengan hancurnya Kidra, sekaligus jadi perang terakhir Murayama bersama Oya Kō karena sehabis ini ia akan memutuskan pergi dari Oya Kō dan fokus di kehidupannya jadi kuproy. Mereka pun patungan buat biayain ibunya Arata yang masuk rumah sakit sekarang. Film pun ditutup dengan Fujio yang kini menantang Sachio berduel di tempat pertama kali mereka bertemu. Post kredit film ini memperlihatkan Murayama yang berpamitan dari Oya Kō sekaligus mengakhiri masa jabatannya sebagai Raja Oya Kō yang belum pernah kalah sekalipun dari murid baru ataupun murid lama. Ia kini bersama Seki dan Furuya jadi anak motor gitu cuy kayak Sano. Sedangkan si Fujio resmi disayurin sama Sachio. Kini yang terkuat di Oya hanya Todoroki. Karena hanya Todoroki yang masih bersih waktu lawan Housen dan Kidra. Dan dia berhasil ngebonyokin Odajima Yūken cuy. Masaya kini pacaran sama Madoka, sedangkan Sawamura sekarang sama Yu Yanjay. Dan kini si botak teh. Sachio pun pingsan karena secara nggak langsung dia malah ngejodohin adiknya sendiri gitu ya. Dan itu alasan kenapa Sachio nggak ikut perang mungkin nanti ya. Fujio pun akhirnya datang gitu cuy ke Suzuran. Dia kayak ngintip gitu di pagarnya dan melihat sosok Lao yang berbadan jangkung badak. Oke, itu tadi alur cerita secara detail dari High and Low The Worst. Sekarang gue akan breakdown detail-detail menarik yang gue temukan sepanjang film ini, dan gue yakin kayaknya nggak banyak orang yang tahu soal detail-detail ini. Yang pertama tentunya dari karakter Housen yang hadir di film ini. Ada Sawamura Seiji, Odajima Yūken, Shida Kenzo, Jinkawa Eimei, dan juga Sachio Ueda. Kalau gue coba riset sih, mereka memang karakter asli adaptasi dari manganya. Tapi jujur, gue belum sampai kisahnya Housen sih sekarang baca manganya. Dan gue belum tahu ya apakah benar Sachio ini ada di komik, cuman ada di komik di bagian mana gue nggak tahu karena gue belum baca cuy, masih gue cicil-cicil sih bacanya. Detail berikutnya yang gue dapatkan adalah terkait sosok Haruyama Koichi, dimana ternyata sosok pria ini sempat muncul menjadi bos dari proyek yang dikerjakan oleh ayahnya Seki. Sosok Haruyama Koichi sendiri diperlihatkan sudah bokap-bokap gitu cuy, dan udah nggak muda lagi lah pokoknya. Nah, dia ini ternyata adalah pendiri geng bernama PAD atau Parco and the Dangerous. Pertama kali muncul itu di manga Cross isu 64. Gue bingung bacanya tuh isu atau volume 64 sih kalau manga, karena gue biasa baca komik Marvel jadi agak bingung gitu cuy. Anggota dari PAD sendiri ya si Parco, terus ada juga Fujikawa Teru dan Kishimakochi. Tujuan mereka sebenarnya mendirikan PAD itu karena mereka ini ingin menghancurkan geng Snakeheads dulu. Sebelum kelompok mereka bernama PAD sebenarnya dulu sempat ngerekrut beberapa orang karena minta bantuan gitu. Ada Boya Harumichi, ada Ryushin, ada Ryota, ada Bunta, dan juga Bito. Kira-kira sejarah singkatnya sebenarnya seperti itu. Sekarang karena sosok Parco udah bokap-bokap atau udah agak tua gitu lah ya, berarti akan ada penerusnya sih. Dan sebenarnya menurut gua ya, ini secara tidak langsung tuh sebenarnya mengkonfirmasi bahwa Boya Harumichi itu sudah exist di High and Low The Worst, karena teman-temannya yang satu geng pun udah banyak yang muncul. Tapi sepertinya dia emang bukan murid Suzuran lagi ya kak, beda generasi kayaknya cuy. Masih belum jelas status Boya ini nanti ketika muncul akan seperti apa. Detail berikutnya gue dapat dari makna yang sedikit diselipkan oleh sang sutradara kepada kita, cuman gue yakin lu pada kayaknya nggak sadar deh. Jaket yang dikenakan oleh Arata ternyata desainnya sama seperti yang digunakan oleh Murayama. Nah, dari sini lu coba perhatiin lagi deh. Itu desainnya benar-benar percis plak to plak sama, cuman beda warna doang. Ternyata makna warna di antara kedua jaket ini terdapat ciri khas masing-masing. Jadi tuh apa yang mereka pakai itu menggambarkan yang dialami mereka gitu. Contoh Arata itu kan pakai sukajan yang motifnya tuh elang sama kayak si Murayama itu kan. Ternyata sukajannya itu kan berwarna merah. Nah, itu secara filosofis artinya adalah kekuatan, kemarahan, dan juga pusat perhatian. Ternyata itu semua disampaikan oleh sang sutradara lewat pendalaman karakter Arata yang emang pengen dapat perhatian lebih dari orang tua ataupun orang di sekitarnya, makanya dia akhirnya hilang arah gitu kan. Arata sendiri juga kuat gitu hadapin cobaan hidup di mana nyokapnya lagi sakit gitu cuy. Sedangkan jaket dengan desain yang dipakai oleh Murayama itu kan berwarna biru gitu cuy. Nah, warna biru ini juga punya ciri khas dan juga filosofis sendiri gitu yang ditanamkan dari awal pembentukan karakter Murayama, di mana warna biru ini memaknai punya kepercayaan tinggi, loyalitas, dan juga tanggung jawab. Tentu ini semua diperlihatkan di film ini. Murayama sejauh ini adalah pemimpin terbaik di Oya Kō sepanjang sejarah. Dia rela melepas full time biar nggak gabung ke SWORD karena lawannya tuh terlalu berbahaya buat adik kelasnya. Loyalnya tuh parah nih orang cuy. Tanggung jawabnya juga oke. Kira-kira itu adalah detail dari sang sutradara yang mungkin kalian nggak sadarin sama sekali. Detail berikutnya adalah adegan Masaya dan Shinya datang ke lokasi perang dan ternyata jadi callback scene pada saat Amamiya Brothers datang melawan Dope dan juga Mighty Warriors di perang pertama mereka. Detail berikutnya juga ada lagi, yaitu pada saat Todoroki menceritakan soal Lao yang selalu menang duel dengan Sachio. Jadi ini sebenarnya sedikit singgungan bahwa Sachio dan Lao sepertinya punya hubungan pertemanan seperti layaknya Sachio dengan Fujio. Apalagi kata-kata dari Todoroki itu, dia bilang kan selalu duel, berarti udah sering banget cuy, dan udah sohib banget gitu cuy. Jadi berantemnya bukan berantem emang musuhan, bukan, emang berantem pengen uji kekuatan aja sesama teman. Di satu sisi yang gue bingung sebenarnya justru Todoroki itu tahu dari mana ya info-info kayak begitu teh. Apa jangan-jangan dia alumni Suzuran dan bukan alumni Ebara gitu sebenarnya. Semua info soal Suzuran tuh kayak dia tahu gitu cuy, sampai yang sifatnya rahasia aja itu tuh doi tahu cuy. Detail berikutnya gue dapat dari website fandom, urutan terkuat dari Housen ternyata nih udah diurutin cuy sama para fans. Yang ternyata kalau gue lihat sistemnya tuh ternyata mirip-mirip kayak apa ya, kayak Oya Kō yang sekarang gitu. Todoroki yang paling OP, tapi pemimpinnya bukan Todoroki, yaitu Fujio. Begitu juga dengan Sachio yang ternyata sebagai pemimpin Housen bukan atas dasar yang paling kuat, tapi memang kepemimpinan dia mungkin hebat. Tapi di satu sisi ya emang dia hebat juga cuy, maksudnya dari cara bertarungnya pun oke gitu cuy. Nyolong satu markas narkoboy dia sendirian bisa cuy. Yang OP itu menurut gue ya yang tergambarkan jelas gitu justru si Jinkawa cuy. Lu lihat aja dia se-OP apaan cuy di film ini, terjawab kok. Apalagi pas lawan Oya Kō, anjir imba parah nih orang. Kan banyak tuh abang-abang yang baru keluar goa gitu ya, selalu bilang masa pemimpinnya harus kurus bla 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 bla. Emang pemimpin bukan diukur dari kekuatannya untuk sekarang cuy. Kalau emang dia jago mimpin ya kenapa enggak? Kan kuncinya tuh menang, ya nggak sih? Kuncinya tuh menang, bukan sekedar kuat doang. Kalau kuat doang tapi kalah ya sama aja bohong kan. Detail terakhir itu adalah saat Fujio ngintip Lao dari pagar Suzuran. Terus ketahuan bocah Suzuran kan itu. Di situ kita bisa lihat ada konfirmasi soal stiker GPS. Ya kalian udah tau lah ya kalau soal ini mah, ini menurut gue nggak terlalu surprise banget karena udah dibahas di sebelum-sebelumnya. Namun detail terselubung yang banyak orang nggak tahu gitu ya adalah ada tulisan nama Hanaki Guriko di tembok itu dengan tulisan kanji. Makanya mungkin banyak yang nggak sadar karena pakai tulisan kanji. Hanaki Guriko sendiri adalah pemimpin Suzuran setelah eranya Hanazawa Saburo atau Zeton ya. Berarti era sekarang tuh memang kayaknya bakalan diisi oleh banyak karakter baru ciptaan langsung dari pihak LDH. Makanya banyak yang masih kurang terkenal karena nama baru gitu cuy, bukan adaptasi dari komik. Contoh kecilnya Lao deh, emang lu kira Lao ada di manga? Nggak ada cuy. Dia tuh benar-benar pure bikinan dari pihak LDH. Dan banyak karakter-karakter yang emang bikinan dari pihak LDH cuy di Suzuran. Hampir semua fraksi Lao itu kayaknya kebanyakan bikinan semua. Dan menurut gue itu tidak masalah ya, asalkan pendalaman karakternya bener gitu. Kalau pendalaman karakternya oke, ya why not gitu. Oke, itu tadi adalah alur cerita sekaligus detail-detail menarik yang gue temukan di film High and Low The Worst 2019. Dan sengaja gue bahas lagi karena biar mengumpulkan adrenalin sebelum kita nonton filmnya nanti di bioskop. Gue gak tau kenapa kok gue ngerasa filmnya tuh bakal tayang kayaknya cuy. Cuman kita gak tau lah ya, mungkin ngaret kayak One Piece Red. One Piece Red kan setahu gue kayak gitu juga ya. Dia ngaret kan kalau gak salah. Gara-gara mungkin itu tuh bukan dari pihak bioskopnya kalau udah kayak gitu. Mungkin itu bawaan dari pihak si orang sononya gitu. Mungkin mereka takut gitulah kalau di Indo tuh banyak pembajakan gitu mungkin. Justru menurut gue kalau misalkan langsung dirilis di Netflix, menurut gue malah itu lebih rentan pembajakan anjir. Lu lihat aja sekarang ada film baru Netflix nih, viral nih film baru Netflix. 2 hari sampai 3 hari kemudian pasti ada alur ceritanya. itu bukan masalah, gue bukan mempermasalahkan pembajakannya, cuman itu langsung ada gitu cuy, langsung bisa di download di website-website gitu. Dan menurut gue itu jauh lebih beresiko ketimbang ngerilis di bioskop. Kalau ngerilis di bioskop kan ya kalaupun ada bajakan pasti HD cam dan itu kurang bagus, dan akhirnya mendorong orang untuk yaudahlah gue nonton di bioskop aja, orang cuma 40.000 atau 35.000 lah gitu misalkan, ya nggak sih? Menurut gue sih kayak gitu ya. Ini menurut pribadi gue ya. Kayaknya sih lebih baik emang cocoknya di bioskop cuy. Jangan di Netflix. Kemarin-kemarin tuh anjir, High and Low The Worst, buset, rilis di bioskop. Gak lama kemudian di Netflix anjir rilisnya. Orang mah rilis dulu kayak di bioskop di berbagai macam negara gitu, di Asia dulu deh, baru rilis di Netflix gitu, biar experience-nya dapat gitu. Menurut gue, ini pendapat gue pribadi ya. Mungkin ada salah-salah kata ya, koreksi aja gitu. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa subscribe. Gue Clip on X pamit undur diri, and I'll come see you next time.